Bapak, saudara-saudari, masyarakat umum yang berada di Keuskupan Sintang, khususnya di Kabupaten Sintang, dan secara khusus umat Katolik yang saya cintai, kita sedang berada dalam keadaan sulit. Banjir di mana-mana. Banyak orang terdampak, kerugian tak terhitung. Kita prihatin, kita merasa sedih karena keadaan yang tidak menguntungkan ini. Namun di lain pihak, sebagai umat beriman, kita harus tetap tabah menghadapi kenyataan ini. Tentu, kita tidak hanya berdoa. Memang doa penting sekali, tapi kita juga berusaha untuk mengatasinya atas cara kita masing-masing. Kita berterima kasih karena begitu banyak orang rela membantu dengan harta benda yang mereka miliki, mereka bagikan kepada kita. Mudah-mudahan bantuan yang mengalir kepada masyarakat Sintang, secara khususnya bagi umat Katolik, dapat sedikit meringankan penderitaan. Ibu Bapak, saudara-saudari, masyarakat Keuskupan Sintang, secara khusus Kabupaten Sintang, mari kita saling mendukung dalam kesulitan yang sedang kita hadapi pada kesempatan ini. Kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan harapan kita sungguh agar bencana ini segera berlalu. Tuhan memberkati.